Manggung bareng saudara. Karena kalau manggung kan kita bisa bertemu sama crowd ya. Kalau di Instagram kan ya udah kita cuma lihat dari dunia maya aja gitu. Ntar bisa jadi di dunia maya mainnya bagus, pas live mainnya bisa jelek juga kan. Jadi kayak bisa dibilang kayak gitaris kamar aja udah gitu. Gue mendingan manggung sama abang-abang gue. Manggung ya. Yo, iya. Nomor satu ya. Nomor satu. Vibesnya beda soalnya. Sendiri gue, jalan-jalan sendiri. Gue suka kesunyian. Gue suka nongkrong sendiri soalnya kadang. Kalau lagi bosan gitu, gue nongkrong sendiri aja udah. Lebih asik gitu. Nongkrongnya ditemenin gitar apa sendiri aja udah? Ditemenin Netflix biasanya. Di tempat kopi gitu, gue ngopi sambil sebat, sambil apa kayak gitu, namatin series yang lagi gue ikutin. Mall deh, ke mall aja. Suka aja gue suasana mall tuh. Cuci mata ya? Cuci mata. Nah itu lo tau. Iya. Gitar baru? Gitar baru aja deh. Kalau bikin band baru. Bikin band baru juga boleh sih, tapi... Gitar baru aja deh. Iya, gak ada alasan deh. Gitar baru aja. Jepang. Bukan gara-gara Singapura Satria Jepang ya? Bukan, emang quality Jepang bagus. Emang quality Jepang bagus? Berisik ya? Ah, itu dia. Kemana tuh? Aduh, suara distorsi emang berisik sih. Kalau gitar Jepang dikasih distorsi atau fuzz gitu kan, bunyinya keren. Masa, ya? Tapi Cina nggak kalah keren juga sih, bagus-bagus juga. John Mayer lah. Tapi gue respect juga sama Om Ian Antono, gue pernah manggung bareng juga sama dia. Pernah bukan manggung bareng, satu panggung lah, gue jadi band pembuka God Bless waktu itu. Di mana tuh? Di Luwuk Banggai, adalah di Sulawesi deh kayaknya waktu itu main. Main berapa lagu waktu jadi pembuka? 5 lagu ya. Main-main lagu-lagu blues gitu lah. Udah pakai tokai? Belum, gue masih pakai gitar Fender Custom Shop KW. Sedap! Ini yang dipegang Tokai AST 52 Satria STM Signature. Jepang nih? Bukan, ini made in China dia. Baru datang nih, masih anget banget. Kok mirip banget sama yang Jepang? Soalnya kan Signature. Jadi mirip. Jadi dibikin apa ya, misalnya... sama persis. Sama persis tapi... Sama yang... Nah itu dia diusahakan sama spek yang Jepangnya, tapi suaranya tetap asik loh. Suaranya tetap asik Coba banget. Kasih dengar dulu dong. Gue suka banget bunyi neck soalnya, dan ini bunyi necknya bisa dibilang nggak jauh beda lah sama yang Jepang. Sedap, asoy. Tokai, karena idola gue aja pakai Tokai, masa gue enggak gitu. John Mayer. Mm-hmm.
kalian sudah bisa beli gitar ini di Naviri Musik, sudah tersedia. Warna hitam ini adalah signature gue. Buat kalian yang suka dengan suara gitar gue di Instagram ataupun live di atas panggung, kalian bisa beli gitar ini. Diusahakan akan sama dengan bunyi gitar saya. Terima kasih. Love you so much.